Pedangdut Rizky di Akademi mengaku belum pernah bertemu dengan anak Rizky Billar dan Lesti Kejora, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Saat berjumpa dengan Rizky Billar baru-baru ini buat main futsal bareng, dia menyebut suami Lesti itu tidak membawa serta si kecil. Gak pernah ketemu, Iki belum pernah lihat, soalnya gak dibawa. Mungkin masih kecil kali ya, kata Rizky The Academy. Ditanya apakah ada niatan menjenguk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ke rumah Rizky Billar dan Lesti, pentolan The Academy ini punya jawaban sendiri. Belumlah, entar saja, ujar Rizky The Academy. Selanjutnya, dia mengaku sedang fokus mengurus anak sendiri, sehingga Rizky The Academy hanya memberikan doa kepada mereka berdua. Iki lebih fokus ke anak Iki dulu, paling Iki cuma bisa mendoakan mereka saja sih, tutur Rizky The Academy. Rizky The Academy hanya memastikan kalau menjalin hubungan baik dengan Rizky Billar. Dia menekankan prasangka orang selama ini salah terhadap dirinya maupun sang aktor. Gak ada canggung-canggung. Kalau pribadi Iki gak ada masalah sih, karena Iki gak ada problem apapun sama Bang Billar. Jadi santai saja, ucap Rizky The Academy. Dia juga orangnya baik dan ramah. Mudah-mudahan silaturahminya lancar, sambungnya lagi. Seperti diketahui, Rizky The Academy merupakan mantan kekasih Lesti. Dia sempat disorot lantaran dianggap pernah saling sindir dengan Rizky Billar di media sosial. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.